Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi di channel gue, Babai Motovlog. Apa kabar kalian semua, guys? Semoga kalian semua sehat selalu, digunakan rezeki, digunakan segala apa yang dicita-citakan, amin. Oke, katanya di sini ada pemeriksaan, guys. Hai. Nah, ini aja, lihat di depan tuh ada polisi ya. Disekat katanya, cuy. Gak tahu nih motor ya. Oke, bismillah aja ya. Oke, alhamdulillah ya, motor lancar, cuy, bisa lewat, cuy. Motor bisa lewat, cuy. Gak diperiksa sama sekali ya motor, padahal ini gua plat D, cuy. Motornya plat D, plat Bandung ya, tapi KTP gua Cianjur, motor Bandung, cuy. Jadi berlakunya mungkin untuk mobil aja ya, mungkin diperiksa KTP atau apalah ya, dikarenakan sekarang masih PPKM ya, masih PPKM, guys. Katanya sih sampai tanggal 20 Juli ya, sampai minggu depan ya. Mudah-mudahan aja nggak diperpanjang ya, cuy. Mudah-mudahan jangan diperpanjang, soalnya udah rindu banget hidup normal, cuy. Amin, amin ya rabbal alamin ya. Semoga situasi dan kondisi yang sekarang ini semoga cepat berlalu ya, cuy. Semoga cepat berlalu dan kita kangen hidup seperti dahulu ya. Kemana-mana bebas, cuy. Alhamdulillah ya Allah. Untuk kendaraan umum sih masih ada ya, kalau nggak salah, cuy. Masih ada, cuy, kendaraan umum ya, lalu lalang kayak yang ke Garut, ke Tasik, ke Bandung ya, Bandung Sukabumi masih ada, cuy. Barusan hujan di sana, hujan, cuy. Sebelum jembatan Raja Mandala hujan ya. Ini ke sini alhamdulillah udah reda lagi, cuy. Alhamdulillah banget ya, udah reda, cuy. Aduh, 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 licin, licin, licin. Tadi gua sih rencananya mau ngonten, cuy. Ngonten lewat itu tuh ya. Lewat Raja Mandala dari Kota Baru Parahyangan, cuman waktunya kata warga di situ nggak bakalan cukup ya, soalnya jauh banget jaraknya, nggak tahu 3 kilo nggak tahu 4 kilo ya, pokoknya jauh banget. Jadi kalau misalkan mau ke sana harus pagi ya, berangkat pagi, cuy, jangan berangkat sore-sore dan zuhur ya. Kalau tadi gua sih berangkatnya zuhur dari Bandung itu jam 1 siang ya. Jadi katanya bakal maghrib juga nggak bakalan sampai, cuy. Soalnya jauh banget, jauh banget, cuy. Ini kita sudah di Cipeuyeum. Ini stasiun Cipeuyeum sebelah kiri, cuy. Alhamdulillah banget kita udah sampai di Cianjur ya. Ini di perbatasan Cipeuyeum. Habis hujan, licin, guys, guys, guys. Hai. Licin, 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 guys. Oi, aduh. Aduh, ya salam, licin banget, coy. Eish. Banyak mobil dan motornya kayak begono, coy. Ya, begono, coy. Iya. Ayo pak, kemana pak? Gasken, biar kemana? Gasken, orek belok sih, gasken deh. Iya.
Alhamdulillah udah cerah banget di sini pemirsa, kita gaskeun lagi. Mantap pokoknya ya. Sore hari di hari Sabtu yang cerah. Habis turun hujan, cuy. Habis turun hujan. Silau, cuy. Silau, cuy. Mantap, lewat. Gua kayak main ini, cuy, ya main ludo, cuy. Jalannya bergelombang anjay, hati-hati, cuy. Hati-hati jalannya bergelombang pemirsa. Waduh, kena cipratan motor depan ini ya. Aduh. Nih, Bandung Sukabumi, cuy, masih beroperasi ya. Ini bis Bandung Sukabumi. Para wisata juga udah jalan. Oh, pada jalan, cuy. Ini ikan bakar Abah 08. Di Cianjur banyak ya, ada 08, 01, 02. 01-nya sih di sana di pusat ya, di Rawabango, cuy. OTW gaskeun, cuy. OTW gaskeun pokoknya ya, jangan kasih kendor, cuk. Mantap, Pak Eko. Mantap. Hai, mantap. Oke, guys, ya, gua cukupkan sampai di sini ya untuk edisi video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.